Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton IJ Media Channel. Channel ini menyampaikan berita hangat, gosip panas mengenai artis Malaysia. Mari kita tonton isu panas hari ini. Tolong tekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa tekan lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video seterusnya dalam channel. Salam sejahtera, topik panas yang admin nak kongsikan kepada anda semua bertajuk Punyalah banyak perempuan, anak aku juga dia nak try. Putri Sarah Dedah ada video tak senonoh Samsul dan Ira Kazar sebelum nikah. Putri Sarah Liana memaklumkan bahwa dirinya tidak akan sesekali menarik balik dakwaan terhadap madunya Ira Kazar meskipun diasak oleh suaminya Samsul Yusuf berhubung tuntutannya untuk bercerai daripada perkawinan yang dibina mereka. Malah, Putri Sarah turut mendedahkan bahwa dia mempunyai rekaman video tak senonoh suaminya itu bersama Ira sebelum mereka berumah tangga di luar pengetahuannya sebelum ini. Kata Sarah, Ira sendiri sudah mengaku kepada pihak Jawi mengenai kewujudan video tersebut dan menegaskan tiada isu dirinya berlaku nusius, sebaliknya Samsul sendiri yang berlaku curang sepanjang perkawinan mereka. Menjengah ke ruangan sebuah forum, netizen dilihat membincangkan mengenai isu dan gosip panas tersebut dan terdapat individu yang mendakwa mereka sudah pun melihat video tidak senonoh tersebut. Malah, netizen juga turut memuat naik ciapan lama Ira Kazar yang seolah-olah bangga menjadi rebutan suami orang. Menurut netizen, Ira telah menghantar video tak senonoh tersebut ketika Putri Sarah berpantang anak kedua yaitu Sumaya. Keadaan Putri Sarah pada ketika itu dilihat agak kurus dan cengkung sehingga menimbulkan spekulasi dalam kalangan netizen mengenai kekacauan yang tengah berlaku dalam rumah tangga pasangan ini. Setakat itu info hari ini, sekian dan terima kasih.